Skor bimbingan Nuzan Bakan buktikan tanpa lima tonggak utama, Perak mampu melakar kejayaan melangkah ke suku saingan skor akhir dengan bergaya. Bermain di gangan lawan, Perak walau bagaimanapun terpaksa menunggu hingga minit ke-38 untuk buka tiran jaringan menerusi Isma Alif. Ketinggalan 1-0, Johor bangkit menggandakan asakan memburu gol penyamaan. Namun kealpaan benteng pertahanan menyaksikan lawan menambah jaringan pada minit terakhir permainan menerusi Faini Ghazali. Biarpun Johor berjaya merapatkan jurang pada masa kecederaan hasil jaringan Ashadi Yusof, namun sudah terlambat untuk menyekat kemenangan Perak. Amat perlawanan Perak 2, Johor 1.